Salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng ya. Ini gue lagi ada di kuburan, geng ya. Jadi sebelum masuk, gue baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini toilet ya, geng ya. Dan ini denah kuburannya, geng. Luas banget gitu. Ini kuburan ada di salah satu kota ya, kota di mana dekat rumah gue lah gitu kan. Ini luasnya minta ampun, geng. Luas sekali ini kuburan di tengah-tengah perkotaan. Dan biasanya kalau musim sekarang kan musim semi ya, musim semi gini banyak geng orang yang ganti-ganti bunga gitu kan, orang yang ganti-ganti bunga. Dan gue juga biasanya ya, keluarga kita gitu kan, ke kuburan ini, ke kuburan dan ganti tanaman ya. Ini kan banyak nih ya tanaman-tanaman kayak gini gitu kan, dan ini kita ganti tuh setiap musim spring kayak sekarang gitu kan, musim panas sama musim gugur, geng ya. Musim spring itu musim semi ya, musim semi kita ganti, musim panas juga kita ganti, sama musim gugur, geng. Kita nggak gantinya itu musim salju gitu kan, musim dingin kita nggak kesini, geng ya. Nah ini tempat, jadi sebelum dikubur gitu kan, petinya simpen di sini dulu, geng. Gitu. Tenang banget ya. Keliling-liling ya, karena suami gue sama mertua gue di sana, geng. Lagi apa? Lagi prepare buat nanem gitu kan. Ini gue juga sambil nyari-nyari apa? Air ya, air buat nyiram gitu. Dan biasanya di sini, tapi kok sepertinya nggak ada ya. Apa nggak di sini lagi ya? Tuh, ini airnya kosong, bo. cari air. Dan kuburan-kuburan di sini mahal-mahal loh, geng, ternyata gitu kan. Ini juga tergantung kelas-kelasnya sih gitu. Kalau yang di depan-depan gitu agak mahal, geng, ya kan. Dan yang agak lebih ringkas sih kalau kita tuh ini apa namanya, apa, dibakar ya, pakai abu di sana, ada, geng, tempatnya gitu. Itu kayaknya lebih simple gitu kan. Kalau ini kan ya kita kan harus take care kan gitu kan, harus sering-sering ganti bunga gitu. Nah ini dan juga bikin kuburan di sini mahal banget, geng. Batu-batu begini yang ukir-ukiran itu mahal. Yuk Safer, Irsuhan, wasa yuk. Ayo ge, gemet mami ya. Ayo ikut mami ya. Ayo kita cari air. Ayo Safer. Safer. Anak gua gak dengerin. Dia masih mau bapak sama bapaknya. Nah, ini ada fotonya. Jadi buat makam yang masih baru gitu ya, masih fresh gitu ya, kita bilang. Ini kan di sini sistemnya sistem kontrak ya, sistem kontrak gitu kan. Jadi setiap untuk pemakam makam baru itu kontraknya, masa kontraknya 10 tahun, geng, ya. Nanti setelah 10 tahun nanti dapat surat lah ya gitu kan. Ini mau continuous itu anak gue ikutin.
mau continue atau enggak gitu kan. Nanti minimumnya 5 tahun, terus 10 tahun atau sampai berapa gitu kan. Nanti ini geng, apa namanya, ada terus kayak surat-surat invoice-nya gitu. Setiap beberapa tahun sekalinya gitu. At kain akhir. Wasa. Skoy tada. Nah, itu di for sepilan. Kita lihat sini yuk. Ini makamnya lucu amat. Ada ininya. Sis to the sis. Taper. Next here. Taper nih, sepilan mit this. Tuh, I have nih gefunden mit this. Terus ada pagernya. Ya, lihat deh. Makamnya lucu dan unik dan bagus. Tavernis sepilen das. Ini simple, ini masih baru nih ini. Yuk, wisuhan. Jadi di sini kita udah karena udah lama kan, karena ini makam lama gitu kan, jadi ngontrak ke konti, kita bayar buat kontraknya itu per 5 tahun geng. Mungkin kalau mertua gue udah nggak ada ya, kita kayaknya nggak continuous geng, karena memang ini kerabatnya udah agak sedikit jauh ya, karena kan ini tantenya gitu kan, tante dari si opa gitu kan. Kita juga kesini karena si opa itu, dia nak, itu nak, ada nak, tuh ayo cepetan tuh airnya tuh, kamu lihat nggak yang hijau-hijau tuh, tuh itu tuh ambil, itu wasa lihat, lihat kebun ada ikting kada tuh. Jadi karena satu, karena memang jauh mungkin ya, maksudnya kerabatnya udah jauh gitu. Nah udah gitu ini kita harus selalu ke kota gitu ya geng ya, karena untuk mertua ya, mertua maksudnya nyokapnya suami gue gitu kan, dia makamnya itu ada di kampung gitu kan, jadi lebih deket arahnya dari kita gitu kan, mungkin kita bisa take care. Kalau ke kota gini agak jauh ya geng ya, agak jauh, dan juga apa sih, hubungan keluarganya tuh udah agak jauh kan. Suami gue sendiri nggak tahu gitu kan, mertua gue sendiri sebenarnya nggak tahu gitu ya geng ya, karena ini jauh kan kerabatnya gitu. Cuman karena mungkin udah dipesenin, jadinya ya continuous gitu. Dan suami gue udah bilang sih sama bapaknya gitu kan, kayaknya kita nggak continuous gitu kan. Dan mertua gue bilang terserah, ini nih akhirnya ketemu juga geng, inian air. Nah ambil, kasih, iya ambil. Mau yang mana? Kasih papa. Ya udah ambil. Nah di sini geng. Kamu salah ambil. Nah iya. Nah ini di sini tempat nyimpen abu-abunya ya geng ya. Abu-abu gitu. Abu-abu yang dikremasi gitu. Kamu udah itu ambil aja yang mana aja sih nak. Ya udah terserah. Dia mau warna hijau. Itu ambil wasanya. Jadi per 5 tahun sekali sekitar 400 euro geng ya. 400 euro berarti sekitar, mungkin sekitar berapa ya, bisa nggak air cepat-cepat mami ambil. Kok nggak ada airnya, kok nggak ada airnya, kan udah wasa. Ich weiß nicht, was ist nicht da? Sonst werfe ich den Stein in das Rohr. Airnya nggak bisa. Ya udah kita bawa dulu deh. Kita cari di sana ya. Bawa sana. Nggak, airnya nggak keluar, geng. Ternyata nggak tahu kenapa. Jadi sekitar berapa ya kalau dirupiahin? Sekitar 8 jutaan mungkin ya geng ya, kalau dirupiahin 7-8 juta lah gitu per 5 tahun sekalinya geng. Ini ada, ini ada rembo saat itu, lihat deh ada rembo. Yuk
sini ada yang buset tuh. 1900. Ini masa-masa kita masih dijajah, geng. Kalau di Indonesia kan ya kuburan orang dulu nggak ketahuan tuh ya. Dulu gue inget kuburan engkong gue aja deket rumah itu nggak ada patoknya gitu kan, nggak ada tahun boro-boro kapan meninggalnya, patoknya nggak ada. Jadi sama orang juga udah kayak bukan kuburan, sekarang juga kayak maksudnya stop ya. Jadi kuburannya tuh nggak berbentuk gitu kan. Kalau di sini benar-benar terawat banget tuh, yang udah lama-lama banget, 1913 masih tetap terawat dan bagus. Ya udah, kalian di situ ada nah. Ini maksudnya. Nih. Pegang. Kasih papa. Mukanya cembung begitu. Anak ini dipikir ini kinder, dipikir ini taman kali ya, dibuat main aja. Kamu tahu enggak ini apa? What does this Alice? Nine does this. Bit of for was das? Tahu enggak? Für die gestorbenen Leute, dass man das erinnert. Ja. Yeah. Gestorben man ist brauchst ruhig, oder? Oder was? Was denkst du? Deshalb du musst auch ruhig hier. Nicht spielen, das ist verboten für spielen hier. Na 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 na, geh. Geh hier, du sauer was da. Sachi. Nah, du musst probieren hier. Coba di sini ada enggak? Gak ada air juga. Ternyaho aing. Gak bisa juga airnya. Airnya mati, nggak bisa siram-siram sama nggak bisa cuci tangan. Ini apa nih? Oh ini yang ini loh, apa box-boxnya juga nih yang dibakar ya? Ini yang dibakar. Abu-abunya gitu ya. Iya. Yeah. Itu ada anak kecil gak, Safer? Where is this tower? Kita udah selesai juga sih, geng. Udah selesai ganti-ganti pohonan. Sekarang waktunya balik ya. Tapi nggak tahu ya ini kenapa fix kita nggak nemu air tadi. Jadi nggak disiram, cuma cuci tangan aja deh. Ya udah ya. Udah selesai ya. Oke. See you next time di video gue berikutnya ya, geng ya.